아우! 난 좀... 아주... 아마 go with all that. 많이 수학같아 sih. 스탁, 스탁 di sih. Oh, ini ternyata puzzle-nya yang masukin balik yang lebih susah. Okay, welcome back to Gabuju. Tis the Jokers Gabuju. It's time Gabuju. It's time to deal the Jokers Gabuju. Sakitnya di sini. Tuh kan Yumi gila. Wah parah banget. Wah, wah gigitnya. Jadi wah. karena banyak yang request. Ting-ting gitu muncul kan komennya, Kak lanjutin part 2 dong gitu. Itu dari private account-nya aku. Enggak ada sumpah, ada sumpah. Oh beneran? Banyak. Oh iya. Ini ngeselin, ngarang jujur, enggak ngarang jujur. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Jadi kita buka minimart dan karena kita berlanjut mereview. Ya, dan karena kita kebanyakan snack, habis ini kita jual satu box ini habis dipegang Yumi Kwandi 1 juta per box. Tapi kita udah buka. Ya makanya enggak apa-apa. Enggak satu pack yang di dalam aja. Aku mau nyobain yang mana dulu? Mau manis dulu, asin dulu. Ini kayaknya asinan. Ini mau yogurt. Bisanya dia tetap yogurt gummies. Ada mixed berry flavor or original flavor? Original. Yupi. Oh, lompat. Enak kayak aku dengan. Oh iya. Kayak aku. Kalau kamu makan ini sama aja kayak kamu minum Yakult enggak? Antibiotik saya dapat. Benar ya, aku baca dulu. Di bahasa Jepang. Si paling ngerti enak. Gue. Kayak Yakult beneran. Enak. Sama aja. Apanya sama aja? Rasanya sama aja. Mirip. Lah lu masih rasa bagaimana dah? Enggak. Ini lebih manis. Oh ya beda. Ini lebih manis, itu lebih asam. Ini asam kayak Yakult. Ini asam kayak berry, sama aja. Asamnya berry sama asamnya Yakult tuh beda. Jujur sama aja, tapi enak kayak Yakult. Tapi sama aja. Udah hidup lo susah kan? Mau ini apa? Ini telur dinosaurus. Kok kelihatannya kayak takoyaki ya? Mari kita coba. Oh ini ada rasanya beda-beda. Coba ada. Baca dulu, Mar. Coba baca dulu. Baunya amis banget. Bau udang. Kayak kacang banget. Ini tuh ada 4 rasa gitu, lihat deh. 1, 2, 3, 4. Ini apa bedanya sama pirus yang ada kayak kacang ini dalam? Ada 4 rasa, cobain aja. Oh ya udah. Kamu tanya makan yang mana? Ya biasa, rasanya kayak terus ada kacangnya di dalam. Kacangnya tapi kecil. Ini yang merah. Terus masuk ke telur. Apa rasanya? Ini kayak ada... Ini yang kedua. Ini a bit more spicy, udah. Ini yang pedas berarti. Ini yang kedua nih, lihat. This one. Ini kayak itu. Aku mau cobain. Kayak ada cayenne pepper-nya dikit, udah. Ada paprikanya. Ini kayak sama aja tapi terus ada agak bitternya gitu. Iya. Itu yang kedua ini tadi. Ini udang banget ya. Ini tuh yang udang banget. Ini kayak udang dikremes terus dijadiin tepung gitu. Nah, ini cobain yang ketiga. Dan rasanya ini kayaknya original deh. Nah, last one ini yang ada manik-manik hijau. Oh, mau nyobain. Ini seaweed. Ini kayak itu, furikake. Tau gak furikake? Ini yang Japanese toppernya yang ada seaweed. Oh, so that's really good dong. Itu ini kayak furikake. Kalau kamu ke Jepang, you eat ini kayak emping. Lama. Dia kepikiran. Emping apa sih? Emping yang ada gula merah di atasnya itu loh. Kok dikasih aku lagi?
enak soalnya. Lu penasaran sih coba ya? Ini dari kemarin aku mau buka ini sih. Oh, look at that. Hmm. Ini kayak bling-bling gak? Enggak, ini kayaknya dalamnya pretzel deh. Hmm. Rice cracker dalamnya. That's good. That's actually really good. Dalamnya, rice crackers. Hmm, rice cracker. I think the chunk inside. Oh, bukan ada salting juga. False advertising. Konnichiwa, watashi wa namae wa Yumi. Oh, it's writing my name. So banget. Konnichiwa, my name is Yumi. Gitu. Yang bener-bener tahu Jepang boleh hujatin Yumi enggak? Gue boleh. Hujatin aja itu. Ah, we're back to hard candies. The one thing I hate most in the world. Let's take it. Ow! Hancur! Hancur! Biru banget nih, coba liatin lidahnya. Iya. Coba senyum. Jangan enggak? Iya, giginya ya. Semuanya. Kayak blueberry rasanya, nggak terlalu manis juga. Aku nggak punya lipstick. Foto editorial ya, coba pose dulu. Anggap Anda lagi foto editorial langsung buat majalah bazar gitu. There's this. It's like a banana snack because you like Tokyo banana kan? Iya. Yeah. Tapi this one is like a cracker type. Kok nggak beliin Tokyo banana? Karena lupa jujur. Aku bilang aku gue udah bawa sekoper. Masalahnya aku Tokyo banana di Bali juga ada, jangan repot. Masalahnya aku minta snacks kan. Tapi aku ada spesifiknya satu Tokyo banana kan. Enggak. Enggak. Iya. Enggak, aku waktu itu udah bilang ya di Bali juga ada, ngapain? Ya udahlah. Itu berat banget, guys. Jujur gue udah overweight, tau enggak sih bawain dia sebanyak ini. Biar kayak habis ini aku yang overweight. Sisanya sama aja sih. Oh, wow. Oh, bentuknya lucu. Kalau ada pisang beneran di atas aku takut sih. Kayak udah lama banget di sini gitu. Baunya kayak pisang beneran. Iya, baunya pisang banget ya. Muka enak apa muka nggak enak sih? Gue nggak bisa ngebedain ya. This cake is drier in the mouth than this hard candy. Ini bisa-bisanya lebih dry daripada ini, dan ini... Kayaknya sih, kering banget ya kukinya. So dry. Gak se-gak enak itu sih, kamu beneran keselak ya? Gak enak. Bisa aja. Enggak, kalau dimasukin air, jadinya kayak... Duh, kayak pasta dough yang belum dimasak gitu. Ya tapi kan yang penting bisa ketelan. Ke yang kita tahu enak aja lah dulu. Kat strawberry. Kalau kit kat sana tuh kayak ada strawberry-strawberrynya gitu, kenapa ya? Kalau di sini juga gitu nggak sih? Yang kit kat strawberrynya sama. Iya. Ada orang tau nggak yang Kourtney Kardashian yang kalau makan kit kat dia. That's what I'm doing. Enggak. You eat the edge first. Enggak, ini lebih parah. Giniin. Jadi giniin. Jadi semuanya hilang. Ya. Enggak, terus jadi lepasin satu persatu krekernya. Terus yang ini. Gue nampak lagi nih TikTok Kourtney Kardashian tiba-tiba di pinggir gitu layar makan kit-kat kayak gini. Gue kayak ini anak ngapain ya? Mau yang mana kamu yang pilih sekarang? Ya udah yang ini. Kamu. Ada tulisan Inggris satu guys, bahagia banget tulisannya. Open. Open. Kalau enggak kita bego sendiri, enggak tahu buka yang mana. Dari mana? Tadi aku hampir aja buka dari sini. Oke. Okay. Ah, dari sini.
2000. Ini katanya enak banget. 2000 untuk satu, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. 2000 untuk satu maksudnya. Satu pak. Satu 2000 gitu. 2000. Sama aja. Mana 2000? Satu, dua. Makasih. Mar. Nanti yang dipikir. Ah. Ini aja. Udah dibuka. Biasa aja. I like. Ada di induk kayaknya. Emang ada? Ngapain? Enak sih. Kayak french fries. Ya, sebenernya kayak potato chip tapi bentukannya kayak french fries. Gak enak. Terus aku kayak punya gue diambil. Dia udah habis. Nih, cobain ini. The gluten free. Gelatin free. Oh, soal gluten free gelatin. Gelatin free. Aku udah budek buta gitu. Put Olo. Which one do you want? Mari kita lihat. Ini roll-ups. Ini gushers. Gushers, yeah. I never tried gushers. Kalau roll-ups, malas. Tapi roll-ups kalau... Look for flavor here. Tapi roll-ups kalau... Oh, tropical tie-dye. Ada rasa-rasanya lagi. Ini ada rasanya. Ini kan sama rasanya. Ini roll-ups apa? Oh, ini strawberry. Tropical tie-dye. Ini semuanya strawberry, gimana ya? Strawberry. It all says strawberry. Ya udah, mungkin yang itu nggak ada rasanya. Oh, I don't like strawberry. Terus ngapain bukan strawberry? Ah! I'm gonna go with roll-ups. Manis banget gak sih? Kamu suka banget ya? Banyak. Kamu ambil semuanya, bikin satu bola, terus langsung dimakan. Makanya ini I'm trying. Oh iya? Terus dimakan langsung. Udah, no more sugar for you today ya. What's next? Kamu masukin aku ramen. Mau yang curly. Apa yang curly? Curly. Curly cause. Curly fries. Tapi kamu play itu dulu. Yumi got me my favorite puzzles from Japan. Soalnya nggak ada di sini. There are Hanamaya puzzles. Hanayama. Tapi dia belinya yang paling susah. Kan enggak. Iya. No, last level. 4 to 5. Ini kan level 1 to 3 to 5 out of 6. 5 out of 6. So there are puzzles made out of metal. Yang kayak fidget toy gitu. Jadi kalau kalian bayanginnya Rubik, ini tuh ya kayak gitulah gitu. Permainan kayak gitu versi Jepang. Aku dulu satu bisa kayak aku sebulan apa berapa minggu untuk selesaiin gitu. Soalnya susah banget. Susah, kamu enggak ada clue-nya. Terus kamu enggak tahu cara bukanya. Jadi kadang-kadang ada satu yang kayak literally bukanya cuma di flip, tapi kayak nyari taunya susah. Jadi different ways of opening it up. Jadi kayak ini harus dipisah. Gimana cara pisah? Mari kita cari tahu. Jadi kayak ini engineering desainnya bagus banget sih, this brand. Soalnya nggak pakai shear. Kadang sampai bawa kompas, jadi harus menghadap utara, selatan, timur, barat gitu. Jadi pakai force nggak bisa, soalnya kan made out of metal. Jadi pakai force nggak bisa. They intricately design. Do you see how crazy? Your goal is to make it that engineering design di dalam. Dah. Okay, so. Meanwhile, Marella is doing that. I'm gonna make this buat Marella. Jadi ini tuh kayak salah satu famous ramen in the Japan. Dan mereka udah bikin yang kayak instant noodle-nya. Nama ramennya tuh Ichiran. Go check this. Ini yang kriwil. Kayak satu Indomie. Kayak instant noodle biasa. Kebalik ya gue. Gini. Tada. What the shit? Tuh. I did it. You did it? Oh, you did it! Did you force it? No, I did it. How did you do it? There was part of the puzzle with Hanayama. Puzzle-nya tuh masukin balik lagi. How do you take it off and then put it back in? Itulah challenge-nya. Ini dalamnya ada satu pack gitu. Jadi ini satu isi lima semuanya. Ini supnya, ini cabenya, ini dia supnya, gitu.
Lucu ya? Hampir. Stuck di sini. Coba lebih susah. Oh ini ternyata puzzle-nya yang masukin balik yang lebih susah. Jadi ini coba tunjukin dulu. Ini tuh ada ini, lihat deh. Enggak, tapi kalau face down dibalik, bentar. Tuh, kelihatan enggak? Ada ini keluar. Kalau dibalik ke sini jadi gini. Enggak, tapi masalahnya ini kalau yang itu dibalik face down, ini yang keluar. Ininya yang keluar, enggak bisa masuk. Berarti kamu go the other way. Harus gini. Berarti kamu Oke. So it has to be vertical. Masuknya harus vertical. That one went out. Nice. Yes! Now it's stuck again. Jadi, I did it. I'm happy. Jadi itu semuanya harus ditebak-tebak. Gak tahu gimana caranya. Di. Tahu ah, aku masak dulu aja. Jadi sambil kita nungguin Yumi, kita akan coba yang ini. Kayaknya lebih susah deh. Gak ngerti. Oh, wait. Di dalamnya ada kayak. Bisa liat gak sih? Di dalamnya ada kayak harus dipasin gitu. Ini tuh satu piece. Jadi, tapi aku takut balik lagi, soalnya ini udah, sepertinya ini udah progress. Nah, ini satu piece, gimana caranya? Nggak muat lah. Bingung aku tuh. Tada! Tada! Homemade ramyun. I got this far. And I don't know how to fix it now. Oh! Wait. Let me try that. Balik lagi. Harus. Wah! Wapau! What are you supposed to do? Separate? Open. It's four pieces. So, atas ini satu piece, ini satu piece, ini satu piece, satu piece. Oh, okay. Enak lagi. The broth is not as salty as normal instant ramen gitu. Gak berasa micin banget. Untuk sup, ya aku suka. Tapi aku gak suka instant noodles yang sup. Gak suka banget. Biasanya aku suka yang goreng. Yang gak ada supnya. Tapi untuk sup enak. Di atas cheese ramen. Which one? This one? Iya. Yeah. Oh, really? Di atas cheese ramen tapi masih di bawah samyang. Tapi ini hebatnya tau gak kenapa? What? Ini dapet kayak oily-nya ramen gitu loh. Iya, yeah, cause there's actual fat in the sachet. Kayak dapet fatty-nya gitu, fatty oily-nya. You see the oil bits? The fatty parts? Like the fatty oil. No, please, no. Nah, okay. Dari sini kemana? There you go. How is everything? Good, kecuali gushersnya. Kecuali gushers, you like everything but the gushers. Ada satu lagi yang aku gak suka. Oh yes. yang pisang-pisang itu aku gak suka sih. Gimana kalau menurut kalian DTJ membuat Puzzle sendiri. Terus kita jualin buat hampers. Buat kalian mainin semacam puzzle DTJ puzzle at home. That you guys can play yourself, so you guys can join us in our challenges. Ide yang bagus apa tidak ya? Nggak tahu. What do you guys think? Nggak tahu. Komen kalau ide yang bagus. Kalau kalian ternyata nggak banyak yang suka kayak beginian, ya udahlah. Jadi that's it for today's channel, today's video. I'm gonna try to open this because Marella is giving up. Okay, so did we deal or? Do you think we deal or fold? Bye! Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Turn on post notifications. And we'll see you in the next video. Bye! Bye!